Gucci. Nih Gucci nih. Ih keren nih. Masih mulus nih Gucci. Masih mulus nih. Ini dalamnya udah agak keropos. Oh minusnya dalamnya agak keropos dikit sih. Oh. Lapisannya gitu ya? Iya lapisan dalamnya. Kalau luar sama bawah masih bagus banget. Iya. Gucci 141. Kena berapa nih? Itu net di 500 biar. 500 ribu Gucci. Sudah Jordan Jordanan basket. Jordan basket nih dari ini dulu boleh. Itu Jordan apa ya namanya? Size nya ini 45. Gede ya? Size 45. Sepatu basket yang basket. Ini kena berapa nih? Itu di net di 500 dia. Ini 500.000. Ini Jakartus Jordan. Jakartus. Jakartus. Bisa buat naro kerajaan. Iya. Aku sih motor. Size-nya 45 juga itu. Ini size 45. Ini harganya berapa? Sama dia apa di 500? 500 ribu. Kalau yang ini juga size-nya 44. Size 44. 44 tapi kecil ya? Iya, dia slim. Model oh. Model sepatu yang buat panjang-panjang. Tapi yang panjang. Ini kena berapa, Mas? Sama dia apa di 500? 500 ribu. Oh, ini ada paladium anak nih. Buat naik gunung tapi buat size anak ya. Size 39. Iya. Paladium size 39 kulit ya. Kulit dia kulit. Hmm. Masih mulus banget nih, tebal banget loh. Tinggal nyuci lagi nih. Tinggal digosok itu. Isinya aroma terlalu. Paladium kena berapa nih? Ini 2,5 aja nih, Pak. Ini 250.000. Ini ada paladium juga yang high. Ini buat anak pang nih. Mana anak pang? Anak pang biasanya pakai yang begini yang tinggi-tinggi. Heeh, ini tinggi. Kulit kolaborasi kulit sama sweat. Kulit sama ini. Hmm. Ada resletingnya masih bagus juga. Ini paladium punya berapa nih? Sama 2,5 juga Pak. 2,5. Size nya ini 36. Size 36 ya. Coba Pak. Nah, dia. Ini Nike. Oh, ini Nike basket ya. Basket ya. Kadi. Isi. Itu 2,5 paling ini 250.000. Size-nya 43. Size 43. Iya. I see. Ada polo. Ini polo, polo. Size 45. Size 45. Ini kulit. 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 Kulit ya. Masih murah juga itu. Mm-hmm. Minus pemakaian bawahnya juga masih keren banget. Iya. Masih. Bawahnya juga. Ini polo kena berapa? 2,5 Pak. 250.000 ya, polo. Polo, polo, si polo, polo. Ini yang coklatnya apa nih? Pony. Pony. Size 45 juga. Size 45 pony. Pony, pony. Kena berapa pony? 2,5 juga Pak. Pony 250.000. Doang paling ya. Kayaknya di bawah-bawah ini obralan udah ada yang minus-minus sih kalau yang bawah. Ini Adidas. Oh itu Adidas. Adidas. Samba. Samba ya. Samba klasik. Klasik. Ini banyak kulit ya? Ya bukan sih kayak apa? Itu tadi ya, sintetis. Sintetis ya. Sintetis. Warna kuning. Kena berapa nih Mas? 3,5 itu Pak. Ini 350.000. Adidas klasik. Ini ada Jordan lagi nih Mas ada. Ini Jordan. Ya, size 45. Size 45 nih ya, gede. Basket juga. Ini di harga? 500. 500.000. Masih mahal. Itu Jordan juga. Ini Jordan juga. 39. Ini kecil 39.
Ini kena berapa mas? 200. 200 ribu. Iya. Itu yang itu. Ini apa nih? Made in China, sepatu China sih. PF. Tapi bagus nih banyak. Bener sih kulit nih. Kulit ya, sama. Sweat sama ini dia. Sintetis ini pak. Sintetis ya? Sweat sintetis. Made in China itu. Sepatu China dari China, brand China. Size-nya 4. Size-nya itu 44. 44. Kena berapa nih, Mas? 3,5. 350.000. Iya, 3,5 dia. Ini apa nih? Oke. Okay. Sepatu Itali. Itali ya? Heeh. Oh. Merknya apa nih? Fiere Hardy. Fiere Hardy. Cakep banget nih kulit dia. Kan original. Kulit bawah masih mulus. Bawahnya masih tebel, masih mulus. Iya, atas masih tebel. Minus pemakaian doang, Pak. Minus pemakaian ya. Kondisi ini kulit ya? Kulit dia, Pak. Kulit. Ini ukurannya? Ukurannya berapa nih, ya? Kalau nggak salah ini 43 sih. 43. Hmm. 43. 40, tapi dia 40 dewasa. 40 dewasa, ya. Jadi kayak ini, kelihatan kayak 42, kulit, 43. Kulit. Kulit nih, asli. Ini di harga berapa nih, Mas? Kita lagi obral nih, Pak. Paling di 3,5 lah. 350.000. Kondisi mantep banget nih. Second original. 300.000. Kita ada LV. Ini LV. Kulit sama ini campuran kulit sama kulit sintetis. LV. Untuk size-nya ini size cewek, Pak, 38. Ya, 38 ya. Modelnya model cewek. Cuman outsole-nya dia panjang banget. Outsole-nya. Ini di harga berapa, Mas? Sama apa paling di 350.000-an. Terus apa nih, ada sacai. Ini Nike sacai. Ada 3 warna, 4 nih, ada 4 warna lagi. High-nya yang high. Iya. Ini yang biru. Kuning, putih, sama trem nih. Size-nya dia 40 sampai 43. 40 sampai 43. Itu harganya sama. Harga 3,5 tadi obrolin sih. Oke, 350.000-an. Terus ada zoom nih, power Nike fly. Zoom nih, power fly. Dapat pasang lagi. Ini ada 2, warna 3, warna biru. Hijau stabilo. Hijau stabilo. Satu running ya. Satu running. Size-nya 40 semua. Size-nya 40 semua. Harganya kalau ini di 2,5, Pak. Ini lebih murah lagi nih, 250.000. Iya, tinggal dicuci-cuci nih, bersih lagi. Powerfly, Powerfly. Terus ini ada sepatu Itali juga nih, kalau nggak salah. Sepatu Itali, wih keren nih. Apa namanya, lupa, woy. Apa namanya? Size-nya 41. Size 41. Cuman namanya lupa sih, ini brand-nya brand apa. Kombinasi kulit juga ya. Iya, dia kulit sama suede. Size-nya 41. Ini kena berapa, Mas? Ini di obral dia 150.000. Berapa? 150. 150.000 nih. Ini 150.000, masih layak pakai nih. Masih layak ya. Enak tuh kalau yang ori-ori mah pasti enak. Senada Nike Talaria. Nike Talaria. Talaria. Original juga nih, empuk banget ya. Second ori. Ini size-nya? Size-nya ini kalau nggak salah 42. Size 42. Nah ini nih ya, made in China. Size 42. Ini lagi Talaria kena berapa? Di 200 paling banyak. 200.000. Jadi ada Adidas Terek. Ini Adidas Terek, iya enteng banget nih. Sama ini juga empuk banget bawahnya. Minus pemakaian. Ini minus-minus aja ya, minus gini ya. Second. Ada yang Vietnam size 41. Vietnam size 41. Ini kena berapa harganya? Ini 200 juga apa enggak? 200.000. Oke, sampai di sini dulu review sepatu second originalnya buat Mas Firman. Makasih banyak ya udah nemeninnya. Iya, Pak. Soalnya laris manis. Siap, amin. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.